Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para viewer atau pemirsa, bahagia, alhamdulillah saya sudah sampai di Jalan Raya Cigugur kilometer 1,5. Insyaallah kita akan jalan-jalan ke Bukit Ibuan, sekitar 6 km dari sini, naik terus ke arah barat daya. Bukit Ibuan ini adalah sebuah bukit di lereng Gunung Cerme, gunung di wilayah Kabupaten Kuningan. Kita nanti akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ibu Pertiwi. Yuk kita menuju ke sana. Sekitar 4 km lagi menjelang Bukit Ibuan, kita memasuki Gapura Selamat Datang di Desa Cisantana. Itu kita lihat jalan mulai menaik terus. Ya, kita lanjut. Alhamdulillah kita sudah akan sampai. Nanti kita lihat petunjuk papan nama. Kita diarahkan ke arah kanan dari jalan utama menuju tempat wisata ini. Kita lihat papan nama menjelang ke kanan. Kita lihat sejenak pemandangannya. Ini kita akan melihat ke bawah juga. Itu banyak bapak-bapak petani yang sedang berkebun menanam sayur-sayuran di sana di bawah. Pemandangan di bawah. Ini adalah jalur pendakian Palutungan menuju Gunung Cermai. Di situ ada patung kera ekor panjang, mungkin di atas banyak monyetnya. Di sebelah utara jalur pendakian Palutungan ini kita akan mencari jalan menuju Bukit Ibuan. Tadi kita sudah memasuki Bukit Ibuan ini, di lembah-lembah atau di lereng-lerengnya kita lihat ini ada tempat-tempat camping. Nah, ini tempat camping VIP atau berbayar. Di sini mungkin Anda bisa menginap dengan bed-bed yang nyaman di sini, di dalam tenda-tenda. Ini adalah papan namanya. Ini tempat camping VIP atau berbayar. Jadi dan kita menuju tempat parkir. Tempat parkir di situ, di yang cukup memadai untuk beberapa mobil. Kemudian di sebelah atas kita masih bisa melihat beberapa tempat bermain seperti ayunan, dan juga di sebelah atas lagi ini jalan menuju ke atas sudah berbeton, artinya sudah
di konstruksi dengan konstruksi semen. Kita menuju ke atas terus. Luar biasa pemandangannya di pagi hari ini. Dengan latar belakang pepohonan yang menjulang tinggi di kejauhan, kita lihat di sebelah utaranya adalah Gunung Ciremai, lereng puncak Gunung Ciremai, dan di sisi selatannya ini, selatan tempat parkir ini, adalah tempat camping bagi masyarakat awam yang membawa peralatan sendiri. Objek wisata alam Ibuan termasuk Taman Nasional Gunung Ciremai. Di sini kita lihat 300 meter ke arah barat menurun, kita akan melihat Curug Cisurian menurun ke arah barat. Ini jalannya untuk sini, untuk motor maupun untuk jalan kaki bisa. Di sini habitatnya adalah lutung atau kerai ekor panjang. Ini habitatnya lutung Trahyaetes auratus, hidup berkelompok antara 6-23 dengan ekor panjang, tubuh 50 cm. Ini berat rata-ratanya 6 kilo. Gayanya warna rambut hitam diselingi warna keperakan. Ini jenis kera yang ada di sekitar sini. Ya, kita lihat. Kita lihat pemandangannya siang hari menjelang tengah hari, ini jam 10:15 pagi, 10 lebih 15 menit. Kita masih berada di kawasan Bukit Ibuan. Kita lihat sejenak betapa hijaunya tanaman-tanaman yang kita lewati di sekitar kita, padahal ini adalah musim kemarau. Puncak-puncaknya musim kemarau, tetapi tumbuh-tumbuhan di sekitar sini masih amat sangat hijau. Terus menurun, terus kita akan menuju lokasi curug atau air terjun.
telah percepat perjalanan kita menuju lembah Cisurian. Sampailah kita di air terjun Curug Cisaruan. Ini kita akan menuju tempatnya. Ini banyak bebatuan besar di sini. Ada yang kita lewati. Jalan setapak. Ini adalah air terjun. Kita dengar banyak burung di sekitar lapasan ini yang sedang berkicau. Nih, tidak begitu tinggi air terjunnya, tapi kebanyakan tempat ini banyak dipakai untuk para kaula muda berselfie ria, berfoto ria bersama teman-temannya. Nih, kita lihat ada beberapa orang yang sedang berfoto. Ini. Ya, airnya di musim kemarau tidak begitu banyak, tetapi tidak pernah kering ini walaupun musim kemarau. Kita lihat anak-anak muda sedang berselfie. Sebenarnya menurun ke arah timur kita bisa melihat satu curug lagi atau air terjun lagi bernama Curug Cipayung, tapi kayaknya pintu pagarnya tertutup, tidak tahu kita sebabnya apa, kurang tahu. Jadi tidak ada petugas yang di sini sehingga kami tidak dapat menanyakan kenapa Curug Cipayung ditutup. Kita istirahat sejenak untuk bernyanyi, yuk. Ibu Pertiwi, lagu Ismail Marzuki yang mengisahkan tentang Ibu Pertiwi yang sedang menangis karena lara dirundung keprihatinan atas negerinya, tetapi putra-putrinya tetap setia, tetap cinta menjaganya sebagai harta pusaka untuk nusa dan bangsanya.
seperti sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan gunung samalah hutan simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara dan berdoa. Kulihat ibu berdiri, kami datang berbakti. Lihatlah putra putri, gembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta kamu yang setia, menjaga harta pusaka.